Program Jualan Rahmah Madani PJR, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus menerima sambutan memberangsangkan dalam kalangan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah B40. Program di bawah inisiatif Payung Rahmah itu memanfaatkan lebih 5 juta rakyat sejak Januari tahun ini dengan jualan barangan keperluan harian pada harga lebih murah. PJR dilaksanakan di setiap 222 kawasan parlimen seluruh negara dan menyasarkan potongan harga antara 10 hingga 30%. Rata-rata penduduk yang ditemui sewaktu PJR bergerak berkunjung ke kawasan flat SPPK Segambut menyambut baik pelaksanaan program ini yang mampu memberi penjimatan kepada rakyat. Sangat setuju untuk diteruskan dan boleh diperluaskan juga pada kawasan lain sebab saya rasa benda-benda ini patutnya lagi dikerapkan supaya kita dapat membantu kawasan sekitar. Golongan-golongan yang ada di sini memang berasa bertuahlah mempunyai kerjaan pada hari ini, berperhati membantu orang yang tidak begitu berkemampuan. Sementara itu, penduduk flat Seri Perlis 1 Titi Wangsa turut berterima kasih atas keprihatinan kerajaan membantu meringankan kesan kos sara hidup serta mampu merangsang ekonomi sektor peruncitan di kawasan setempat. Baguslah jualan Rahmah ni kerana boleh membantu untuk kos sara hidup yang semakin meningkat. Alhamdulillah, lama-lama ni maknanya boleh membantulah panjang bajet ni OKU. Kan mana untuk nak mencari nafkah dengan cara normalnya tak boleh. Memang tak ada bantuan dari pihak pejabat kerajaan. Setakat 31 Julai lalu, PJR mengunjungi 5,680 lokasi seluruh negara melalui 3 pendekatan inovatif iaitu dalam dan luar premis serta secara bergerak. KPDN turut bercadang mengadakan PJR dalam skala lebih besar menerusi karnival mega jualan Rahmah Madani. Kita buat dalam kawasan-kawasan tertentu yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, maka kita buat PJR ini dalam kapasiti ataupun skala yang besar.